Pemirsa, seorang remaja berusia 16 tahun diamankan tim Subdit Renakta Polda Jambi dikarenakan menjadi mucikari di Hotel Bintang Timur Kota Jambi. Selain mengamankan seorang mucikari di Hotel Victory, tim Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda Jambi juga mengamankan seorang remaja laki-laki berinisial A, usia 16 tahun di Hotel Bintang Timur Kota Jambi pada Rabu 8 Juni 2022 kemarin. Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda Jambi, AKBP Christian Adi Wibawa mengatakan bahwa pihaknya menangkap remaja tersebut karena diduga kuat menjadi mucikari dalam jaringan prostitusi online melalui aplikasi MeChat. AKBP Christian menjelaskan bahwa pihaknya juga menemukan indikasi bahwa pelaku melakukan perekrutan hingga menjual para korbannya yang juga anak di bawah umur kepada pria hidung belang. Modusnya, pelaku turut menjadi kekasih korban yang juga masih di bawah umur dan menawarkan korban ke pria hidung belang. WeChat, kemudian juga modusnya juga perempuan yang dia rekrut itu dia pacarin. Dia pacarin, kemudian setelah itu kemudian dia melakukan dengan bujuk rayu kemudian mengarahkan. Ya, makanya rata-rata pelaku korban-korban yang itu kebanyakan dia memiliki jaringan, kemudian pelakunya juga melakukan hubungan komunikasi dengan satu dengan lainnya seperti komunitas ya sih. Saat ini A masih diperiksa lebih lanjut di Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda Jambi. Terkait pasal yang ditetapkan, A akan dijerat dengan pasal 226 tentang perlindungan anak. Dimas Sanjaya, CEK TV, melaporkan.